sesi ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika dengan mengusung tema peran inovasi dalam bisnis. Sangat menarik sekali bukan teman-teman? Nah, seperti yang kita tahu, dalam menjalani aktivitas bisnis tentu kita sebagai pelakunya perlu menciptakan sesuatu yang baru dan menarik pembeli bukan? Nah, sebuah inovasi kemudian juga menjadi elemen yang sangat dibutuhkan untuk dapat beradaptasi dengan segala kondisi yang terjadi dalam perkembangan bisnis. Oleh karena itu, sudah ada bersama kita siang hari ini, Bapak Pemateri, Bapak Aditya, kepada Bapak kami persilahkan. Baik, mudah-mudahan terdengar ya suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam hormat dan apresiasi untuk Direktorat Pemasaran UII yang telah berkenan berikan saya kesempatan. Ini suatu kehormatan bisa bergabung di dalam acara UII Open Days 2021. Perkenalkan, saya Bajedi Aditya Darmawan. Saya adalah dosen pengajar di program studi manajemen program sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Saya mengajar di jurusan manajemen ya kurang lebih 10 tahun terakhir, jadi masih junior ya, masih muda dibandingkan dengan dosen-dosen lain yang senior. Salam kenal untuk semua, salam hormat bagi Bapak Ibu guru, bagi teman-teman adik-adik sekalian yang saya sangat sangat merasa terhormat sekali ya bisa bertemu dengan teman-teman semua. Saya tidak menyangka bahwa dari sesi kali ini luar biasa banyak ya, ada ratusan. Jujur ini membuat saya grogi. Baik, pada sesi kali ini saya mau izin ya, untuk sharing ya salah satu materi kuliah yang saya bawakan ya selama saya mengajar di FPUII. Mudah-mudahan materinya sudah terlihat ya? Sudah ya? Oke. Jadi kali ini kita akan belajar tentang inovasi, peran inovasi dalam bisnis. Seperti yang tadi dihantarkan oleh saudari MC, ya, bahwa di dalam menjalankan bisnis ya inovasi ini punya peran ya, perannya luar biasa ya. Kalau teman-teman sadari beberapa bisnis yang produknya biasa kita gunakan ya sehari-hari ya, kalau teman-teman misalnya pakai ojek online ya, atau misalnya pakai Netflix di rumah ya, kemudian atau mendengarkan lagu di Spotify dan mungkin aktivitas-aktivitas yang lain yang kemudian dilakukan ya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan sehari-hari yang tanpa teman-teman sadari itu semua merupakan buah dari inovasi. Jadi dalam konteks ini ya penting bahwa suatu bisnis itu penting untuk kemudian punya inovasi. Ya. Nah, namun demikian ya jangan salah. Inovasi itu tidak menjamin ya tidak menjamin kesuksesan suatu bisnis ya. Jadi semua bisnis yang berinovasi itu sukses, nah belum tentu ya. Nanti kita simak bersama-sama ya, kita bahas bersama-sama. Emang ada nih inovasi yang bikin bisnisnya justru gagal, atau ada juga bisnis yang telat berinovasi begitu, atau kekalah cepat untuk berinovasi ya, atau kesulitan untuk berinovasi dibandingkan dengan pesaingnya,
sehingga menyebabkan suatu bisnis menjadi gagal, ya. Gagal bukan berarti sepenuhnya bangkrut, tidak, ya. Tetapi mungkin barangkali tidak lagi menjadi pemimpin pasar, ya, atau tidak mampu lagi untuk bisa bersaing seperti dulu kala. Itu juga bagian dari kegagalan bisnis, ya. Nah, mudah-mudahan menarik ya topiknya ya. Kita belajar bareng-bareng nih. Nah, ini menurut seorang konsultan pemasaran ya, ahli pemasaran ya, namanya John Schneider dan Julie Hall. Mereka berdua ya melakukan riset ya. Melakukan riset yang kemudian artikel ilmiahnya dipublikasikan di Harvard Business Review, yakni sebuah jurnal dalam dunia bisnis ya, dan manajemen yang sangat bergengsi ya. Yang ini bukan jurnal yang ecek-ecek begitu ya. Jadi Harvard Business Review waktu itu Schneider dan Hall ini melakukan riset dan berkesimpulan bahwa mengapa suatu bisnis gagal. Dan ternyata jawabannya adalah bahwa 75% ya dari peluncuran produk baru mengalami kegagalan. Jadi 75% itu bisa kita katakan mayoritas ya, mayoritas. Nah, 75% itu kan banyak ya. Jadi 75% ya, atau mayoritas dari produk-produk baru itu ternyata gagal. Ya. Nah, gagal ini ditandai tentu saja bukan klaim sepihak ya. Kalau gagal itu indikasinya adalah bahwa permintaan di pasar itu kecil, lebih kecil dibandingkan dengan perkiraan ukuran pasar saat mendesain suatu produk baru. Ya. Jadi permintaannya kecil atau bahkan semakin menurun dan tidak ada lagi permintaannya. Maka itu merupakan indikasi bahwa suatu produk itu mengalami kegagalan. Ya. Produknya gagal. Nah, apa contohnya? Contohnya sebenarnya ada banyak sekali teman-teman. Ya, contohnya ada banyak. Nah, yang salah dua bisa saya sampaikan adalah yang pertama Windows Vista. Windows Vista itu sekitar tahun 2008 ya, mungkin teman-teman masih SD mungkin ya. Atau TK, udah sekolah belum? Ya, Windows Vista. Bahkan sebuah perusahaan raksasa seperti Windows pun ya itu mengalami kegagalan dalam mendesain suatu produk baru ya. Produk barunya merupakan produk yang diklaim gagal. Kenapa gagal? Karena tidak mampu memenuhi ekspektasi dari pasar, tetapi maksa nih, maksa untuk di launching, dirilis ya. Jadi memaksa untuk memasuki pasar padahal gagal memenuhi ekspektasi pelanggan. Maka di saat itu tahun 2008 saya masih ingat sekali banyak yang kemudian kecewa dan kembali ke seri Windows sebelumnya, yakni Windows XP ya. Dulu namanya Windows XP ya. Kemudian apalagi contoh produk yang gagal? Ini misalnya Segway. Tahu ya Segway ya? Itu yang dinaikin ya seperti otopet tapi fungsi mekanisnya diganti otomatis ya pakai tenaga listrik ya. Produknya revolusioner, memang revolusioner, tapi gagal juga ternyata ya. Kenapa gagal? Karena ukuran pasarnya sangat sempit ya. Produknya revolusioner ya, technology based, tapi siapa yang mau beli ya. Ternyata sedikit sekali ya, ukuran pasar sangat kecil sekali ya, pasarnya tidak luas ya, sangat sempit ya. Coba kita cek di dalam event ini, coba siapa yang punya Segway? Nggak ada ya. Ya,
Jadi Segway salah satu contoh produk yang inovatif, ya ada inovasi di sana, ada kebaruan terutama dari segi teknologi tapi mengalami kegagalan. Ya. Kemudian ada juga bisnis ya yang mengalami kegagalan dalam berinovasi. Kalau tadi berinovasi tapi inovasinya ternyata bisnisnya gitu ya, karena inovasinya tidak sesuai ekspektasi ya, dan ukuran pasarnya sangat sempit. Ada juga bisnis yang gagal berinovasi. Gagal itu bukan berarti sama sekali tidak berinovasi, tapi dia berinovasi tapi terlambat ya, terlambat dibandingkan dengan para pesaingnya, sehingga mengalami kesulitan untuk bersaing seperti sedia kala ya. Nah, dua contoh ini merupakan contoh yang baik ya, Nokia dan BlackBerry ya. Mudah-mudahan teman-teman pernah dengar ya, Nokia dan BlackBerry ini dua brand handphone yang sangat besar saat itu di masanya ya, tahun 2000-an Nokia begitu luar biasa menjadi handphone miliaran umat di dunia ya. Kemudian memasuki era smartphone, BlackBerry muncul ya, mengalahkan Nokia. Dua-duanya pernah menjadi pemimpin pasar. Nah, dua contoh ini BlackBerry dan ya, sekarang kalau kita lihat di masa sekarang, keduanya bukanlah pemimpin pasar lagi. Nah, apa pembelajarannya? Pembelajarannya adalah bahkan sebuah pemimpin pasar sekalipun ketika mengalami kegagalan dalam berinovasi, jadi itu akan mengakibatkan dia tidak lagi ada atau tidak lagi menjadi pemimpin pasar ya, dan bahkan tertinggal dari para pesaingnya. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya salah satunya adalah karena kegagalan untuk berinovasi yang kemudian berujung pada kegagalan bisnis. Nah, sekarang kalau teman-teman mau beli smartphone ya, nampaknya kok kecil kemungkinan akan memilih dari dua brand ini, baik itu BlackBerry maupun Nokia ya. Smartphone-nya teman-teman apa? iPhone ya. Apple iPhone atau Samsung Galaxy atau merek lain di Indonesia yang punya pasar cukup besar, misalnya Vivo, Oppo, ya, kemudian ada juga Xiaomi, ya, itu menjadi pilihan-pilihan yang lebih familiar dibandingkan BlackBerry dan Nokia untuk pasar di Indonesia, ya, walaupun memang keduanya ini masih hidup, jangan salah ya, Nokia dan BlackBerry masih ada, ya. Di Indonesia mungkin tidak banyak permintaannya, tapi di negara lain bisa jadi permintaannya lebih banyak ya. Tapi kita bisa simpulkan bahwa keduanya yang dulu merupakan pemimpin pasar ternyata bisa juga tertinggal dari pesaingnya. Nah, kalau tadi contoh bisnis yang gagal berinovasi kemudian berujung pada kegagalan bisnis. Nah, berikutnya ini beberapa contoh aja nih yang tadi sempat saya singgung ya. Yaitu bisnis-bisnis yang sukses dalam berinovasi dan kemudian berujung pada kesuksesan bisnisnya. Ada Netflix, ada Spotify, ada Gojek yang saya yakin teman-teman menggunakan produk-produk mereka ya, mengakses produk dan layanan mereka setiap hari nih ya, enggak kalau teman-teman lapar lagi di rumah aja nih ya, masa PPKM darurat, ya udah order GoFood ya, butuh vitamin order GoMed ya, jadi nggak perlu keluar rumah ya. Atau teman-teman ingin menikmati layanan streaming, ya, hiburan, tontonan tayangan hiburan, ya, di rumah saja, bisa nonton film, series, ya,
atau yang lain-lain ya, sesuai dengan kesenangan dari teman-teman. Teman-teman bisa pakai Netflix ya. Jadi cukup di rumah, teman-teman bisa nonton apa saja yang ingin teman-teman tonton, teman-teman bisa memilihnya. Bisa milih pengen nonton yang mana ya. Kemudian Spotify misalnya. Teman-teman juga mungkin banyak yang pakai Spotify ya. Kalau di UI ya, jadi mahasiswa UI, kita bisa pakai akun premium ya. Spotify cukup 25.000 sebulan. Oh, murah banget kan. Syaratnya jadi mahasiswa UI tapi ya. Jadi cuma 25.000 sebulan. Nah, dengan Spotify teman-teman bisa dengerin musik ya atau podcast apa saja yang teman-teman pengenin tanpa jeda iklan, tanpa harus beli musik satu album ya. Enggak perlu seperti itu, atau beli lagunya satu persatu ya. Kan enggak perlu seperti itu ya. Jadi bisnis ini ya yang hadir dalam platform mobile application seperti ini yang setiap hari, setiap jam ada di dekat kita ya. Ini semuanya adalah contoh yang baik dalam konteks inovasi, bagaimana inovasinya kemudian mampu mendukung bisnis dan kemudian mencapai kesuksesan bisnis ya. Oke. Nah, sebenarnya inovasi itu apa sih? Dari tadi ngomongin inovasi ya. Inovasi ya secara harfiah itu artinya kebaruan ya, kebaruan. Biasanya yang sering kita dengar ya dikatakan kreatif dan inovatif ya. Apa bedanya kreatif dan inovatif? Ya, kadang suka bingung. Kreatif itu inovatif, Pak. Inovatif itu kreatif, Pak. Nah, enggak begitu ya. Kreatif dari kata create ya, menciptakan, menghasilkan ya, membuat sesuatu, memiliki daya cipta, nah itu kreatif. Menghasilkan sesuatu itu kreatif ya. Nah, ketika kemudian apa yang dihasilkan itu mengandung kebaruan, barulah kemudian disebut inovatif. Jadi kreatif, inovatif itu berarti menciptakan sesuatu yang ada sifat kebaruannya. Jadi inovasi ya itu adalah kebaruan. Jadi hal-hal yang inovatif pasti mengandung kebaruan. Jadi makna dari inovasi ya itu adalah kebaruan atau mengandung suatu unsur atau hal-hal yang baru. Ya. Nah, jenis-jenis inovasi ini sebenarnya ada banyak ya. Cuman beberapa yang fundamental, yang utama, yang itu kemudian saat ini sering terjadi ya, adalah dua jenis ini ya. Tapi tidak terbatas pada dua jenis ini, ada masih banyak lagi sebenarnya ya. Cuman karena waktu kita terbatas, jadi saya pilih dua ini. Yang pertama adalah inovasi incremental atau disebut juga dengan sustaining innovation. Jadi inovasi incremental adalah inovasi yang sifatnya bertahap ya. Sifatnya bertahap. Jadi ada tahapan, dari tahapan A ke tahapan B atau tahapan 1 ke tahapan 2, kemudian ke tahapan 3, ke 4 dan seterusnya. Perubahannya tidak signifikan, tapi ada. Kebaruannya ada, tapi tidak signifikan. Ya. Jadi ada beda, ada sesuatu yang baru ya, tetapi bertahap. Tidak berbeda sama sekali. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya di industri smartphone ya. Di industri smartphone ya, teman-teman bisa tahu ya, perubahan spesifikasi smartphone itu kan tidak disruptif ya, tidak radikal begitu. Misalnya tiba-tiba besok ada smartphone dengan kapasitas kamera misalnya 500 megapiksel. Kan enggak mungkin ya. Jadi yang ada bertahapnya. Jadi perubahan teknologinya atau kebaruan dari teknologinya itu bertahap ya. Bertahap gitu ya. Dulu dari 12 megapiksel jadi 24 megapiksel, 36 megapiksel, 48 megapiksel ya, sampai ke 100 megapiksel. Jadi bertahap ya. Contoh yang paling konkret misalnya kalau teman-teman pakai merek Samsung S misalnya. Nah, Samsung S itu
ya. Itu adalah contoh incremental, ya. Jadi perubahannya sifatnya bertahap. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 dan seterusnya, ya. Jadi perubahannya bertahap. Sedangkan yang kedua, ya, menurut Paul Trott dalam bukunya New Product Development and Innovation, ya, inovasi yang kedua ini memberikan gangguan. Jadi sifatnya memberikan gangguan terhadap sistem yang sudah ada. Atau dikenal dengan nama disruptive innovation. Ya, ini inovasi yang memberikan disrupsi atau menciptakan gangguan pada sistem yang sudah ada. Pada sistem yang sudah ada. Sistem itu maksudnya di sana ya kebiasaan yang ada, apa yang dilakukan oleh para pemain di dalam industri yang sudah ada, ya. Semuanya mengalami gangguan. Misalnya Gojek. Gojek muncul, kemudian pangkalan ojek ribut, ya, merasa terganggu. Nggak laku karena ada Gojek. Kemudian ada GoCar, kemudian perusahaan-perusahaan taksi ribut karena merasa terganggu, ya, menolak Gojek, ya, waktu itu. Kenapa? Karena merasa terganggu. Jadi ada kebaruan yang sifatnya radikal, ya, yang kemudian menaikkan ekspektasi pasar menjadi eksponensial. Eksponensial itu tidak lagi linear, tidak lagi bertahap, tetapi eksponensial langsung meninggi. Ya. Begitu Gojek ada, berarti kalau mau cari ojek ya nggak perlu ke pangkalan ojek, udah nunggu aja. Tukang ojeknya yang datang, ya kan? Begitu juga dengan Netflix. Untuk nonton tayangan nggak perlu ada iklan. Nggak perlu harus pakai televisi. Bisa nonton dimanapun, pakai laptop, pakai tablet, pakai smartphone, dimanapun, kapanpun. Ya. Sehingga kemudian bisnis TV kabel, ya, apalagi industri televisi, semuanya menjadi terganggu, mereka terancam. Ya. Spotify juga demikian, mengubah cara berbisnis di industri musik. Ya. Tidak lagi jualan album, ya, tapi tidak lagi jualan download per lagu, tidak seperti itu. Ya. Jadi memberikan disrupsi atau gangguan. Kenapa? Karena inovasinya radikal, melampaui apa yang diberikan, ya, value yang diberikan melampaui dari ekspektasi pelanggan, ya, sehingga memunculkan gangguan. Oke. Inovasi itu juga berkaitan dengan ketidakpastian, ya. Sehingga sekali lagi suatu inovasi itu tidak menjamin kesuksesan bisnis. Kenapa? Karena inovasi selalu memiliki ketidakpastian. Apa itu ketidakpastian? Ketidakpastian di sini, ya, merupakan hasil dari gap informasi yang ada. Gap itu kesenjangan, ya, kesenjangan informasi. Informasi apa? Informasi yang dibutuhkan untuk melakukan inovasi dan informasi yang sudah dimiliki untuk melakukan inovasi. Jadi tidak sepenuhnya informasi itu dimiliki untuk melakukan sebuah inovasi. Sehingga muncullah gap atau kesenjangan informasi. Nah, contoh dari ketidakpastian, misalnya ada ketidakpastian pasar. Jadi misalnya sebuah perusahaan teknologi, ya, mereka sudah pasti nih mau bikin teknologi apa untuk pasar yang baru. Nah, karena disasar untuk pasar yang baru, misalnya untuk milenial atau untuk generasi Z bahkan, ya. Generasi Z itu setelah milenial, ya. Generasi Z misalnya, Anda generasi Z, ya. Karakteristik generasi Z itu seperti apa? Ya. Apa yang mereka senangi, apa yang mereka tidak senangi, apa yang mereka inginkan? Apa yang bikin mereka nggak happy dengan produk-produk yang sudah ada. Informasi itu barangkali belum diketahui oleh bisnis, kemudian menyebabkan ketidakpastian pasar. Atau ketidakpastian juga bisa berasal dari teknologi. Ya. Teknologi yang berkembang seperti apa untuk diadopsi dalam bisnis belum diketahui. Ya.
atau teknologi seperti apa yang akan dikembangkan untuk pasar yang sudah jelas, itu juga tidak diketahui, sehingga menunjukkan ketidakpastian teknologi. Ya. Jadi ketidakpastian ini yang kemudian seringkali menyebabkan perusahaan gagal melakukan inovasi. Ya. Atau inovasi yang dibuat berujung pada kegagalan, ya. Karena ada gap. Ya. Nah, ini contoh inovasi yang gagal. Ya. Contoh inovasi yang gagal. Tahun 2011, BlackBerry, ya, penguasa pasar smartphone saat itu, memanfaatkan momentum pangsa pasarnya untuk merilis produk BlackBerry Playbook. Jadi sebuah tablet generasi awal yang pertama kalinya mampu memutar video dengan kualitas HD, high definition, saat itu, ya, tahun 2011. Nah, luar biasa kan ya? Nah, tetapi produk ini gagal. Loh, kok bisa gagal? Iya. Kenapa? Karena entah kenapa BlackBerry percaya diri untuk tidak menyertakan fitur yang sangat digemari oleh fans BlackBerry saat itu. Apa itu? BBM atau BlackBerry Messenger. Nah, dulu nih, zaman dulu nih, tahun-tahun itu kalau ketemu orang kenalan terus minta PIN ya, PIN BBM-nya dong ya. Gitu. Jadi gagal karena nggak ada fitur BlackBerry Messenger-nya. Kemudian update pengaturan yang ribet sekali sehingga produk ini tidak disukai oleh pelanggan, ya. Sehingga produknya gagal. Kemudian selain BlackBerry ada juga Facebook. Tahu dong, media sosial raksasa, ya. Facebook. Dia punya Instagram, dia punya WhatsApp, ya, dan macam-macam, ya, Facebook. Merilis produk Facebook Portal tahun 2018. Untuk apa? Untuk video conference, ya. Untuk apa namanya? Telekomunikasi digital dengan menampilkan video dan audio, video audiovisual, ya. Tahun 2018. Tapi produk ini akhirnya gagal juga. Kenapa gagal? Karena ternyata user, pengguna, pasar nih akan merasa ribet nih kalau untuk video conference harus menambah gawai baru dari gawai yang sudah biasa digunakan, misalnya smartphone, kemudian laptop, komputer, ya, dan sudah biasa pakai itu, kenapa nggak pakai itu aja? Jadi ribetnya. Terlebih ketika Facebook Portal itu digunakan sebagai salah satu cara untuk penargetan iklan di Facebook, tentu pasar nggak happy, ya, sehingga produk ini gagal juga akhirnya. Ya, sekali lagi, indikasi dari kegagalan inovasi produk adalah rendahnya permintaan pasar, dan bahkan nggak lagi ada permintaannya setelah itu. Ya. Nah, kalau yang tadi yang gagal, ya, ini yang sukses nih. Contoh inovasi yang sukses. Ada Gojek, e-commerce seperti Tokopedia, ya, Netflix, Spotify, dan lain-lain. Semua bisnis berbasis mobile application seperti ini, ya, ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nonton Netflix, muter podcast atau musik di Spotify, belanja di Tokopedia, atau naik GoRide atau GoCar atau GoFood pakai Gojek, ya. Dan kalau Anda sadari sebenarnya semua value yang ditawarkan oleh bisnis-bisnis ini sudah diformulasikan sedemikian rupa sehingga memiliki nilai inovasi yang memang kita butuhkan. Jadi bukti bahwa inovasinya itu berhasil, kita pakai itu. Kita sebagai konsumen itu menggunakannya sehari-hari karena kita butuh, ya. Jadi ketika kita merasa bahwa aktivitas kita dimudahkan, ya, aktivitas kita sehari-hari dimudahkan, ya, itu berarti value yang ditawarkan oleh bisnis itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya. Jadi kita bisa belanja macam-macam, ya, di Tokopedia, ya, cukup dengan sentuh layar di smartphone, ya, bisa sambil tiduran misalnya, ya. Cari berbagai macam produk, ya, di Tokopedia atau nonton
video streaming di Netflix, ya, secara on demand. Jadi suka-suka Anda mau nonton yang mana. Spotify juga demikian. Anda mau dengerin lagu apa, ya, suka-suka Anda. Ya. Nah, inovasi yang kemudian bisa mengantarkan kesuksesan bisnis, karena tidak semua inovasi kemudian menjamin kesuksesan, ya. Kalau kita kembali ke contoh-contoh tadi, Tokopedia, Gojek, Netflix, Spotify, ya, ternyata mereka sukses bisnisnya karena inovasi yang dibuat, ya, itu kemudian memang memiliki value atau nilai sesuai dengan profil pelanggan yang disasar. Jadi profilnya sesuai, value yang disampaikan itu sesuai dengan profil pelanggannya. Ya. Jadi sesuai dengan profil pelanggan yang disasar. Profil pelanggannya butuh apa, nggak senang apa, kemudian diberikan value itu. Ya. Jadi inovasi tidak menjamin kesuksesan. Inovasi yang bisa menjamin kesuksesan adalah inovasi yang mampu menghadirkan nilai sesuai dengan segmen pasarnya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, apa yang disukai, apa yang tidak disukai, apa yang diharapkan, ya, seperti itu. Nah, gimana nih supaya menjamin bahwa inovasinya sesuai dengan profil pelanggan? Nah, kalau kita belajar di dunia bisnis, ya, ada tools namanya value proposition canvas. Ya, jadi value proposition canvas ini digunakan untuk memformulasikan value proposition atau dalil nilai. Ya, dalil nilai. Jadi kenapa value itu kemudian dibuat oleh bisnis? Ya, alasannya apa? Nah, itu value proposition canvas menjadi tools yang sangat baik, ya, untuk mendesain nilai. Jadi nilai yang ingin ditawarkan kepada pelanggan, ya, sebagai dasar dari inovasi itu dapat didesain menggunakan value proposition canvas. Ya. Nah, apa itu value proposition? Di dalam bukunya, ya, Alexander Osterwalder dan kolega mendefinisikan value proposition, ya, dalam bukunya berjudul Value Proposition Design, menjelaskan bahwa value proposition, ya, itu merupakan seperangkat manfaat, ya, satu paket manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari suatu produk yang dikonsumsi. Atau dengan kata lain, tentang bagaimana menciptakan produk yang menawarkan nilai sesuai dengan yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, dalam buku ini, ya, Alexander Osterwalder dan kawan-kawan mendefinisikan value proposition canvas sebagai alat manajemen strategis untuk mendesain, mengisi, membangun, dan mengelola suatu produk. Nah, gambar dari value proposition canvas itu seperti ini. Ya. Jadi, ini merupakan canvas untuk merancang nilai dari suatu produk. Nah, kalau teman-teman belajar di FBUII, nah, teman-teman bisa belajar nih untuk menciptakan suatu value sesuai dengan profil pelanggan, ya. Gambarnya seperti ini, teman-teman, ya. Ada dua bagian, ya. Sekali lagi ada dua bagian. Di sebelah kanan di sana ada customer profile atau profil pelanggan, dan yang sebelah kiri ini adalah value proposition-nya atau nilai yang kita upayakan untuk diciptakan, ya, sesuai dengan profil pelanggan. Nah, di bagian profil pelanggan, seperti yang bisa teman-teman lihat, ya, ada tiga bagian, ya, ada tiga bagian. Jadi ada tiga bagian, ya, di sini. Yang pertama adalah customer jobs, maksudnya bukan pekerjaan si pelanggan, ya, bukan, ya. Maksudnya adalah aktivitas pelanggan yang ingin dilakukan, yang ingin diselesaikan, ya, yang ingin diraih hasilnya, nah, itu customer jobs. Misalnya apa? Misalnya nonton hiburan, atau misalnya main games, atau misalnya berolahraga, ya, atau misalnya melakukan perjalanan, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu semuanya adalah customer jobs.
Nah, hanya saja di customer jobs ini harus didefinisikan secara detail. Ya, customer jobs-nya yang bagaimana? Jadi tidak hanya yang sifatnya fungsional, tapi bisa juga sampai ke sifatnya yang emosional, bahkan sifatnya psikografis misalnya, berkaitan dengan perilaku dalam melakukan satu aktivitasnya, ya. Seperti itu. Misalnya nih, sepedaan, olahraga, sepedaan, itu customer jobs-nya, ya. Nah, sepedaannya kalau sendiri ya berarti fungsional. Tapi kalau sepedaannya udah, wah ini aku sepedaan kenapa? Karena mau ngumpul sama teman-teman. Berarti itu sudah masuk ke tingkatan emosional. Ya, tingkatan emosional. Jadi tidak lagi kebutuhan fungsional, tapi emosional. Karena ada rasa hubungan keterikatan dengan teman-teman kalau sepedaan. Atau sepedaannya kemana? Ke tempat. Tempat yang di sana ada sesuatu yang menyenangkan, yang ada kenangan di situ misalnya, ya. Nah itu berarti sudah pada tingkatan misalnya psikografis, ya. Jadi mengarah pada kebiasaan atau perilaku karena memang senang dengan tempat itu. Sepedaan ke suatu objek tertentu karena memang senang dengan tempat itu, ya. Itu customer jobs. Nah, kemudian masih ada dua bagian lain di customer profile. Kita ke yang bawah dulu nih, ya. Customer pain. Sesuai dengan namanya pain. Pain itu rasa sakitnya. Artinya rasa sakit. Nah, maksudnya di sini adalah hal-hal yang membuat pelanggan itu nggak happy, nggak seneng, merasa sedih, sesuai dengan emotikonnya ini ya, yang merasa sedih, yang buat merasa apa ya, ada risiko, ada hambatan untuk melakukan aktivitasnya, ya. Jadi misalnya kalau naik sepeda, sepedaan, maka salah satunya adalah risiko kecelakaan, terjatuh, ya, atau fisiknya lemah, nggak kuat, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi pain itu hal-hal yang kemudian menimbulkan apa ya, rasa tidak suka atau hasil yang buruk ya, atau hambatan saat melakukan sesuatu, customer pain. Kemudian yang terakhir di customer profile adalah customer gains. Customer gains ya, sesuai dengan namanya, gains itu berarti manfaat yang diharapkan oleh pelanggan ya. Jadi manfaat yang diharapkan oleh pelanggan, jadi pelanggan itu harapannya apa nih untuk dipenuhi? Yang membuat mereka happy. Jadi sesuai dengan emotikonnya ini, gains itu yang membuat customer merasa happy, merasa senang, ya. Misalnya nggak perlu antri lama. Nah, itu kan happy ya, senang ya. Misalnya ada harga promosi atau diskon. Nah, itu kan senang juga ya. Senang. Misalnya dapat hadiah, dapat reward, ya, atau dapat voucher. Nah, itu senang juga kan. Jadi gains itu hal-hal yang membuat pelanggan senang ya. Nah, kalau itu udah customer profile ya, memahami profil pelanggan yang disasar, aktivitasnya apa, hasil yang ingin diselesaikan apa, kemudian apa-apa yang membuat pelanggan nggak senang, dan memahami juga apa-apa yang membuat pelanggan happy. Dari situlah kemudian sebuah bisnis merancang value proposition atau dalil nilai atau proposisi nilai. Ya, ada tiga bagian juga nih di sini. Yang pertama adalah product and services. Ya, ini sebuah daftar tentang produk atau layanan yang kemudian bisa bermanfaat untuk pelanggan saat melakukan aktivitasnya. Ya. Jadi menawarkan seperangkat produk, bisa barang, bisa layanan, bisa gabungan dari keduanya, yang kemudian bisa bermanfaat atau memberikan nilai kepada pelanggan saat melakukan aktivitas tersebut. Kemudian ada bagian pain relievers, ya, secara harfiah artinya pereda rasa sakit, ya, pain relievers, penyembuh atau pereda rasa sakit. Maksudnya apa? Memang ini gambarnya seperti kapsul obat, ya, pereda rasa sakit. Maksudnya adalah fitur-fitur ya atau layanan ya
atau fitur produk ya, yang kemudian mampu menyembuhkan rasa sakit. Maksudnya gimana? Mampu menghilangkan atau setidaknya mengurangi hal-hal yang membuat pelanggan merasa tidak happy. Mengurangi risiko, mengurangi hambatan, ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah gain creators. Gain creators. Ya, ini pencipta manfaat. Untuk apa? Untuk menjawab manfaat-manfaat yang diharapkan oleh pelanggan. Ya, misalnya pelanggan happy kalau diberikan promosi, harga promosi atau harga diskon atau voucher, ya, atau cashback atau apapun itu. Ya, gain creators berfungsi untuk membuat customer happy. Ya, itu fungsinya. Jadi value proposition harus didesain untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan profil pelanggan yang disasar. Apa aktivitasnya, apa yang membuat dia tidak happy saat melakukan aktivitas itu, dan juga apa-apa yang membuat customer happy saat melakukan aktivitas tersebut. Nah, aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu kemudian disediakan produk dan layanannya. Kemudian, apa-apa yang membuat customer tidak happy, dicoba untuk diredakan oleh pain relievers. Kemudian, apa-apa yang membuat customer happy, ya, diciptakan manfaat-manfaatnya untuk membuat customer happy. Artinya, value proposition harus didesain supaya sesuai dengan profil pelanggannya. Jadi, kesesuaian antara customer profile atau profil pelanggan dengan peta nilai, ya, dengan peta nilai, ya, atau value map di sebelah kiri, ya, itu merupakan inti dari value proposition canvas. Jadi ketika mendesain produk, ya, apakah itu sudah mampu menjawab keluhan atau hal-hal yang membuat customer tidak happy, sudah atau belum? Kalau belum, berarti bagian pain relievers-nya harus diperbaiki lagi. Begitu juga dengan customer gain. Apakah customer gain, ya, hal-hal yang bisa membuat customer happy, beneran bikin customer happy? Kalau tidak, berarti bagian customer gain harus dikoreksi lagi, ya, seperti itu. Jadi kuncinya adalah kesesuaian antara value map, ya, peta nilai, produk, layanan, pain relievers, dan customer gain, ya, dengan customer profile, dengan profil pelanggannya, ini merupakan bagian inti dari value proposition canvas. Ya. Nah, ini contoh nih, biar teman-teman semakin paham ya, mudah-mudahan semakin paham. Netflix, tahu ya? Sebuah bisnis layanan hiburan, tayangan hiburan, streaming online, ya, yang kita nikmati sehari-hari, kita mau nonton film, serial, ya, kemudian nonton acara olahraga atau tentang flora, fauna, satwa dan sebagainya. Nah, semuanya ada dalam satu platform Netflix, ya, bisa kita tonton dimanapun, kapanpun, pakai gawai apapun, mau pakai smart TV, pakai tablet, pakai smartphone, pakai laptop, semuanya bisa, ya. Nah, ini contoh ya, kita petakan customer pain dan pain relievers. Customer pain-nya ini bagian dari customer profile, pain relievers bagian dari value map. Nah, apa sih yang bikin customer nggak happy saat menonton tayangan hiburan? Satu, ada iklan. Jeda iklan. Itu kan nggak enak banget ya, lagi nonton, kemudian ada iklan. Ya. Jadi customer nggak happy kalau ada iklannya. Even TV kabel sekalipun ada iklannya. Ya kan? Jeda tayangan, kemudian ada iklan. Kemudian apa lagi yang bikin nggak happy? Tidak dapat benar-benar memilih tayangan untuk ditonton.
ya kan? Kalau Anda nonton TV biasa kan, ya Anda bisa pilih channel. Tapi apa yang ditayangkan di tiap channel itu kan Anda nggak bisa pilih. Itu stasiun TV-nya yang menentukan, ya kan? Kemudian kalau TV kabel juga demikian, Anda bisa ganti-ganti channel, tapi Anda nggak bisa benar-benar menentukan ingin nonton apa, karena tayangannya adalah hak dari pemilik TV kabelnya, ya kan? Kalau di Netflix, Anda bisa milih sesuka Anda. Kemudian harus menunggu untuk menonton setiap episode tayangan serial. Nah, ini generasi Z nih pasti banyak nih yang suka nonton serial, ya. Misalnya kalau di Netflix ada Money Heist, ya, ada Lupin, ya, dan sebagainya. Atau drama Korea misalnya, ya. Ada yang senang nonton drama Korea, pasti ada lah ya, saya yakin. Nah, kalau di Netflix, Anda nggak perlu menunggu, ya. Jadi kalau kita nonton di televisi, misalnya kita harus nunggu nih untuk nonton setiap episodenya, ya kan? Episode pertama satu hari itu, kemudian episode berikutnya harus nunggu di hari-hari berikutnya, ya kan? Jadi harus nunggu, itu bikin nggak happy. Kemudian keterbatasan akses. Kalau nonton TV di rumah ya berarti cuma di ruang yang ada TV-nya. Anda pindah ruangan ke kamar atau kemana nggak bisa nonton, ya kan? Jadi Anda punya keterbatasan atau keterbatasan waktu karena terjadwal sehingga kalau lewat waktu itu Anda nggak bisa nonton. Jadi keterbatasan akses itu bikin customer nggak happy. Nah Netflix berdasarkan customer pain ini ya kemudian menciptakan pain relievers. Pertama, kalau customer nggak suka ada iklan, ya nggak ada iklan. Kemudian kalau customer nggak bisa benar-benar milih tayangan untuk ditonton, di Netflix, pengguna atau user atau customer-nya Netflix bisa milih hiburan apa yang ingin ditonton. Jadi benar-benar customer yang menentukan apa yang ingin ditonton. Kemudian kalau nonton series atau drama Korea misalnya harus nunggu untuk setiap episode, nah, di Netflix, semua season, semua episode sudah ada. Jadi misalnya mau nonton satu season atau satu drama Korea penuh satu hari, nah itu bisa aja. Anda maraton satu hari ya. Kemudian keterbatasan akses. Netflix nggak ada keterbatasan akses. Bisa diakses melalui tablet, smartphone, laptop, ya. Smart TV, dimanapun, kapanpun Anda berada selama terkoneksi dengan internet. Nah, itu untuk apa-apa yang bikin customer nggak happy. Nah, yang ini adalah apa-apa yang bikin customer happy nih. Nah, contoh, customer gain. Bayar yang mudah. Wah, itu happy kalau bisa membayar dengan mudah. Bayarnya online, ya. Nggak perlu ke ATM, ya. Nggak perlu... Mohon maaf kepada seluruh peserta, terdapat kendala teknis. Diharap peserta masih berada dalam ruang Zoom. Baik, apakah sudah siap? Baiklah, langsung saja saya kembalikan ke peserta. Apakah teman-teman dan peserta sudah terdapat pertanyaan? Bagi teman-teman ataupun para hadirin yang memiliki pertanyaan, dapat menanyakan secara langsung dengan kami dengan cara membuka fitur raise hand di Zoom dan nanti kami akan mempersilahkan untuk bertanya.
Kami ulangi kembali kepada teman-teman yang ingin bertanya, diperbolehkan bertanya secara langsung dengan cara membuka fitur Raise Hand di Zoom dan nanti akan dipersilahkan bertanya oleh panitia. Adapun untuk teman-teman yang ingin bertanya melalui kolom chat, boleh langsung menuliskannya sekarang juga di kolom chat Zoom. Kami ulangi kembali kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, dapat bertanya secara langsung dengan cara raise hand dan akan dipersilahkan bertanya. Terima kasih. Sambil menunggu yang tanya ya. Ini kebetulan materi sudah selesai ya. Materi sudah selesai. Ya intinya sekali lagi fitness atau kesesuaian antara value dengan pelanggan yang disasar ini menjadi penting ya untuk menciptakan suatu inovasi. Ya. Nah kalau mau tahu lebih banyak tentang dunia bisnis dan ekonomi, silakan teman-teman bisa bergabung bersama kami ya di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Ya, ada banyak pilihan program studi ya di D3, S1, S2 dan S3 untuk teman-teman yang relevan bisa bergabung di jenjang diploma dan sarjana. Ya, mayoritas terakreditasi unggul. Ya, loh kok unggul? Iya. Unggul adalah peringkat akreditasi tertinggi yang saat ini berlaku ya. Jadi teman-teman apa namanya bisa menggunakan pertimbangan akreditasi ya sebagai pertimbangan untuk memilih program studi ya. Jadi yang paling tinggi peringkatnya sekarang adalah peringkat unggul ya. Bagaimana yang ABC masih berlaku ya, masih berlaku sampai sesuai dengan masa berlaku akreditasinya. Seperti itu ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Ada banyak program studi akuntansi, perbankan dan keuangan dan manajemen untuk D3. Kemudian akuntansi, manajemen dan ekonomi pembangunan untuk sarjana ya. Untuk sarjana di dalam kelas internasional. Kebetulan program studi sarjana manajemen juga terakreditasi internasional dari AP21 Jepang. Kemudian program sarjana akuntansi tersertifikasi internasional dari SCCA London United Kingdom. Kemudian untuk sarjana ekonomi tersertifikasi internasional dari AUNKI di bidang penjaminan mutu di tingkat ASEAN ya. Dan untuk program sarjana semua sudah akreditasi unggul dan PT. Bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung di program studi sarjana, tersedia program internasional ya, atau international program. Ini kelas internasional yang diselenggarakan di program studi sarjana akuntansi, sarjana manajemen dan sarjana ekonomi menggunakan bahasa asing sebagai pengantar perkuliahan. Di FPUII, international program dilengkapi dengan matrikulasi, bridging program, dan program pengembangan karakter. Ya. Dan kesempatan mobilitas internasional dengan universitas di luar negeri, universitas mitra di luar negeri, seperti student exchange atau pertukaran pelajar, kemudian program gelar ganda, dan sebagainya. Nah, ini beberapa mitra di luar negeri untuk aktivitas mobilitas internasional. Ya, ada Saxion University di Belanda, University of Queensland di Australia, Solbridge di Korea Selatan, Yongsan di Korea Selatan, Nanjing di Cina, dan Cluster Share di Inggris. Kemudian, ini detail dari masing-masing program studi ya. Untuk diploma 3 akuntansi terakreditasi unggul ya. Kemudian bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi teknisi akuntansi. Jadi menyiapkan lulusan profesional
di bidang akuntansi yang siap kerja. Nah, jadi bedanya sarjana dan diploma, kalau diploma banyak dibekali kemampuan teknis 60% ya. Sedangkan kalau sarjana itu banyak dibekali kepakaran bidang ilmu pengetahuan saintifik yang sebesar 60%. Kalau diploma banyak praktikumnya 60%. Ya, itu bedanya. Kemudian diploma 3 manajemen perusahaan punya kerjasama dengan sertifikasi kewirausahaan dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Kemudian ada fasilitas laboratorium terintegrasi untuk menunjang proses pembelajaran seperti lab retail Syari Mart, bisnis game dan laboratorium komputer. Kemudian sebagai program diploma tentu aktif punya kerjasama aktif dengan berbagai institusi ya untuk proses pemagangan. Dan diploma yang terakhir adalah perbankan dan keuangan ya untuk menghasilkan lulusan profesional di bidang perbankan dan keuangan didukung dengan sertifikasi profesi perbankan dari LSPP dan tersedia laboratorium mini bank, kemudian laboratorium pembiayaan dan investasi, kemudian kerjasama aktif di berbagai lembaga keuangan ya untuk pemagangan di berbagai lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Kemudian berikutnya sarjana akuntansi di program internasional juga menghasilkan lulusan dengan kompetensi bidang akuntansi dan bisnis bersama dengan lembaga sertifikasi profesi auditor forensik ya dengan keunggulan mata kuliah berbasis teknologi resource planning dan pembekalan bidang ilmu akuntansi ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, sektor publik, sosial dan lingkungan, akuntansi syariah, sistem informasi akuntansi, akuntansi forensik dan perpajakan. Kemudian kesempatan gelar ganda dengan University of Queensland di Australia, Solbridge di Korea Selatan, dan Saksiong di Belanda, serta Nanjing Xiaozhuang di Tiongkok. Kemudian untuk sarjana manajemen dirancang sedemikian rupa untuk mencetak calon manajer dan pebisnis masa depan. Ada program pengembangan interprofesional, ya seperti workshop belajar mandiri, kemudian mata kuliah berbasis teknologi ERP. Dan program persiapan karir, ya tersedia berbagai sertifikasi profesi ada manajemen penjualan dan merek, manajemen proyek, SDM, pasar modal dan perencanaan keuangan, dan kesempatan gelar gandanya ada bersama University of Queensland di Australia, Solbridge di Korea Selatan, Yongsan di Korea Selatan, Saksiong di Belanda dan Nanjing Xiaozhuang di Tiongkok. Kemudian yang terakhir adalah sarjana ekonomi. Sekali lagi juga terbuka untuk program internasional, teragregasi unggul dan tersertifikasi internasional dari ASEAN, mencetak lulusan dengan kompetensi bidang ekonomi dan keuangan, tersedia sertifikasi kompetensi untuk business analytics dan business intelligence dari statistical analysis software atau SAS dan software Stata. Ragam pilihan, mata kuliah pilihan ada ekonomi dan perbankan Islam, analisis investasi dan bisnis, regulasi, ekonomi bisnis internasional, ekonomi strategik, dan sektor publik. Kesempatan gelar gandanya tersedia dengan Solbridge di Korea Selatan dan Saksiong di Belanda. Nah, fasilitas kampus ada banyak ya, perpustakaan, masjid, pusat karir, kalau teman-teman ingin berbisnis, ada bisa menjadi tenan dari inkubasi bisnis dan inovasi bersama, IBISMA, ya. Kemudian ada toko buku, ada lembaga bahasa, gedung olahraga, lapangan sepak bola, student convention center, ya, untuk menyelenggarakan pertemuan antar mahasiswa, kemudian SSS Medicine Center, ya, pusat kebugaran, kemudian apotek Polifarma, kemudian ada rumah sakit CIH, ada rumah sakit UII, ada Radio Unisi dan Hotel Unisi. Selain ini juga ada fasilitas teknologi informasi yang kemudian mendukung perkuliahan, khususnya selama perkuliahan daring, teman-teman kalau jadi mahasiswa UII akan memperoleh
fasilitas Zoom premium ya seperti ini, akun Anda akan premium ya. Kemudian Google Education ya, Google Network Search ya, semua fasilitas Google mulai dari email, kemudian Google Drive, Google Slides, Google Docs, Google Sheet dan sebagainya, itu bisa teman-teman akses secara premium ya, dan unlimited. Unlimited berarti tidak terbatas ya, itu kalau jadi mahasiswa UI. Kemudian akses e-library ya, kalau teman-teman ada penugasan butuh artikel jurnal, teman-teman bisa mengaksesnya, ada di Science Direct, ada di ProQuest ya, dan lain sebagainya. Jadi ada perpustakaan online yang bisa teman-teman akses ya. Belum lagi teman-teman punya hak istimewa seperti langganan Spotify cuma 25.000 ya kalau jadi mahasiswa UI, dan fasilitas-fasilitas yang lain-lain ya. Ini sedikit gambaran ya kalau kuliah di kampus saya di SDUII ya. Ini seperti ini lingkungannya kira-kira ya. Ini ruang area layanan akademik ya, dan lobi. Kemudian laboratoriumnya seperti ini ya. Kemudian masjid ya, Masjid Al-Muqtasidin. Kemudian ada lift ya. Jadi untuk naik ke lantai 2, lantai 3 atau dari lantai atas mau ke lantai bawah bisa naik lift ya. Kemudian ada student area ya, untuk teman-teman mahasiswa berkumpul, berinteraksi. Kemudian ada juga co-growing space ya, untuk teman-teman mengerjakan tugas atau berdiskusi ya. Teman-teman bisa apa namanya memanfaatkan ini ya. Jadi ada koneksi internet yang super cepat ya di kampus. Kemudian di co-growing space jangan khawatir tersedia colokan ya. Jadi ada banyak colokan di sana. Jadi sangat memungkinkan teman-teman untuk berdiskusi yang mengerjakan tugas ya. Kemudian ini adalah beberapa alumni ya, alumni kita. Di antaranya ada yang jadi diplomat ya di Bulgaria, ada yang di PBB New York, jadi perwakilan Indonesia di PBB. Kemudian ada juga Pak Sahrizal Hamdalah ya, di umur 30-an menjadi Global Senior Director di SC Johnson Amerika Serikat. Yang senior ada juga Pak Halim Alamsyah, beliau Ketua Dewan Komisioner Lembaga Menjamin Simpanan, sebelumnya menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia ya. Ini beberapa notable alumni yang kita punya ya. Yang putri ada juga Mbak Novita ya. Beliau saat ini menjadi salah satu direktur ya di jajaran direksi Bank BNI. Oke, ya. Itu dari saya ya. Terima kasih sudah menyimak dan mohon setelah ini ada yang berkenan memberikan feedback ya, respon atau bertanya terkait dengan perkuliahan di FBUI atau terkait dengan materi berkaitan dengan inovasi bisnis ya, saya persilakan. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, untuk menutup share screen terlebih dahulu. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Bazidi yang telah menjelaskan materinya dengan sangat menarik sekali dan cocok sekali materi ini bagi kita bisnis, para pebisnis muda yang ingin merintis bisnisnya pada era globalisasi ini. Nah, tadi ada hal-hal yang menarik nih. Kegagalan itu untuk berinovasi itu dapat menjadi hal kita menjadi gagal dalam berinovasi. Tapi dalam kita berinovasi itu tidak selamanya juga akan gagal ataupun akan menjadi sukses. Seperti itu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan dari Bapak Bazidi tentang fasilitas apa saja, prodi apa saja yang terdapat di Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Untuk informasi lebih lanjut, para peserta ataupun teman-teman semuanya boleh mengakses dalam fakom.ui.ac.id.
Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya yakin nih, pasti teman-teman semuanya sudah memiliki banyak pertanyaan yang banyak banget lah pokoknya yang ingin ditanyakan kepada Bapak Bazidi. Jadi langsung saja ya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta yang ingin bertanya secara langsung, boleh dengan menggunakan fitur raise hand yang terdapat di aplikasi Zoom dan nanti akan dipersilakan untuk bertanya secara langsung. Kepada peserta kami ingatkan kembali bagi yang ingin bertanya secara langsung diperbolehkan dengan cara melakukan raise hand dan nanti akan dipersilakan untuk bertanya. Adapun untuk teman-teman yang ingin bertanya melalui kolom chat, boleh langsung menuliskannya di kolom chat sekarang juga. Baik, kita sudah mendapatkan penanya. Kepada Hasrin, dimohon untuk membuka audio dan videonya untuk bertanya secara langsung. Saya ingatkan kembali kepada para peserta, jika ingin bertanya, boleh langsung menuliskannya di kolom chat Zoom atau dapat bertanya secara langsung. Kepada Hasrin, dimohon untuk membuka audio dan videonya agar dapat bertanya secara langsung. Baik, kita ingatkan kembali kepada seluruh peserta yang ingin bertanya dapat bertanya secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu. Dipersilahkan kepada Veronica Helen untuk membuka audio dan videonya agar dapat bertanya secara langsung. Kepada Halo, Assalamualaikum. Helen, ya. Dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya tentang mengenai value progression. Halo Kak, nyambung nggak? Iya. Sangat jelas, tadi agak putus-putus, tapi sekarang udah jelas. Iya. Jadi saya ingin bertanya mengenai value progression. Apa pentingnya value progression dalam sebuah bisnis, dan apabila dalam sebuah bisnis telah ada value progression, bagaimana cara mempertahankan value progression dalam bisnis tersebut? Terima kasih. Bagaimana, Helen? Masih bersama kami, Helen? Sepertinya terdapat kendala jaringan. Kita langsung saja ke penanya selanjutnya. Kepada Bagas Kara, dimohon untuk membuka audio dan videonya untuk bertanya secara langsung. Dipersilahkan kepada Bagas Kara untuk membuka audio dan videonya. Kami juga ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta jika ingin bertanya, dapat secara langsung ataupun dengan menuliskannya melalui kolom chat Zoom. Kepada Bagas Kara, dipersilakan untuk membuka audio dan videonya untuk bertanya secara langsung. Baik, dengan pertanyaan yang di Zoom dulu, nggih Pak, nggih? Pertanyaan pertama, menurut Bapak, inovasi apa yang tepat untuk seorang pelaku usaha menghadapi PPKM atau pandemi saat ini? Dan pertanyaan kedua, mengapa pemasaran digital lebih disukai daripada pemasaran tradisional? Begitu Bapak. Kepada Bapak, kami persilakan untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Saya jawab dulu pertanyaan dari Mbak Helen ya. Mbak Helen tadi bertanya bagaimana kalau sudah ada value proposition sebelumnya, apakah kemudian value proposition itu harus dipertahankan atau bisa membuat yang baru? Nah, ini pertanyaannya bagus banget nih. Jadi begini, value proposition canvas sebagai alat untuk menciptakan value proposition itu bisa digunakan untuk
bisnis yang benar-benar baru atau produk yang benar-benar baru maupun produk yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau produk yang sebelumnya sudah ada, tentu dong sudah ada apa namanya? Sudah ada value proposition-nya kan? Nah, kalau sudah ada value proposition-nya, berarti dalam konteks ini ya, value proposition canvas itu bisa digunakan untuk memperbarui value proposition yang sudah ada. Jadi apakah harus dipertahankan atau bagaimana? Tergantung. Tergantung. Kalau kita evaluasi, misalnya value proposition yang sudah ada itu ternyata sudah tidak apa ya, sudah tidak relevan atau tertinggal atau kurang sesuai dengan profil pelanggan yang disasar karena selera pelanggan berubah, karena misalnya tuntutan pelanggan itu berubah, ya, maka value proposition-nya bisa didesain ulang menggunakan value proposition canvas yang tadi saya jelaskan, seperti itu, ya. Jadi bisa digunakan untuk yang benar-benar baru ataupun yang sudah ada, ya. Kalau misalnya perlu diubah, maka value proposition-nya bisa diubah, ya. Kemudian berikutnya ada pertanyaan, inovasi apa yang tepat di masa PPKM darurat ini? Nah, ini pertanyaannya menarik ya. Namun dalam konteks ini perlu didetailkan. Karena inovasi seperti apa itu akan bergantung dari produk ya, tergantung dari produknya, tergantung dari jenis industrinya. Karena ada produk yang nggak bisa diinovasikan memang, tapi laris manis meskipun masa PPKM darurat. Misalnya apa? Gula, garam, itu mau diinovasi seperti apa? Misalnya garamnya asin-asin manis, Pak. Wah, nggak bisa. Garam ya begitu itu. Ya, gula itu ya manis. Ya. Nggak bisa gulanya dibuat manis. Ada asin-asinnya, nggak bisa ya. Jadi tergantung dari produknya, tergantung dari jenis industrinya, inovasinya mau seperti apa, apakah itu inovasinya mau yang incremental, bertahap, atau yang inovasinya mau radikal. Ya. Yang jelas, inovasinya itu tidak hanya bergantung pada produk, bisa juga inovasinya itu secara lebih luas pada model bisnisnya. Apakah itu model bisnisnya yang berpusat pada kebaruan atau yang model bisnisnya berpusat pada efisiensi. Jadi ada efisiensi, ada penghematan biaya yang diraih dari cara berbisnisnya. Jadi tidak melulu inovasi itu harus pada produknya, tidak ya. Nah, misalnya apa? Misalnya tadi misalnya disebutkan pemasarannya digital, ya. Pemasaran itu tidak melulu tentang iklan ya, tapi kemudian bagaimana membangun komunikasi dengan pelanggan dan melakukan delivery dan channeling, ya, mendistribusikan bagaimana bisa meraih pelanggan, ya, mendistribusikan produknya kepada pelanggan, yang kemudian dilakukan dengan cara digital sehingga biayanya jadi lebih murah, ya, kemudian juga lebih efektif menjangkaunya, ya, sehingga memudahkan bisnis ya untuk beradaptasi dengan situasi pandemi khususnya PPKM darurat seperti ini ya, yang sebelumnya hanya secara offline dilakukan, kemudian layanannya juga bisa diakses secara online ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa pemasaran digital kok lebih disukai? Nah, ini menarik juga nih ya. Karena UI pun melakukan itu ya, ini nanti bisa dimarahin direkturnya saya sok tahu. Tapi memang iya ya, UI pun juga apa namanya melakukan hal yang sama, shifting dari pemasaran yang konvensional kemudian ke pemasaran digital yang salah satunya ya acara ini ya. Acara ini juga bagian dari pemasaran secara digital yang dilakukan oleh UI ya. Kenapa kok lebih disukai? Karena pada kenyataannya lebih efektif, ya, lebih efektif. Kenapa? Karena kita setiap hari itu berada di dunia digital loh. Nih, kita ketemu pakai gadget kan ya, pakai smartphone, pakai. Nih, kita apa namanya? Setiap hari ini bersama dengan smartphone kita, bangun tidur, mau tidur, ya, sepanjang hari kita bersama dengan smartphone kita. Maka kemudian
bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pelanggan sesuai dengan di mana mereka berada. Kita berada di dunia digital sekarang, ya. Anda ngecek medsos Anda setiap hari berapa kali itu? Berapa jam Anda ngabisin waktu di medsos setiap hari? Kan lama kan? Apakah Anda buka YouTube atau Instagram atau Facebook, Twitter dan seterusnya, ya. Sehingga lebih disukai. Kenapa? Satu, efektif. Kenapa? Karena dengan pemasaran digital kita bisa melakukan penargetan secara efektif. Jadi kalau teman-teman dapat iklan dari UI di Instagram misalnya, ya itu suatu yang wajar. Kenapa? Karena UI sedemikian rupa menentukan target dari audiensnya, yang umurnya dari umur berapa sampai umur berapa, di daerah yang mana, yang kesukaannya apa, anak-anak SMA sekarang sukanya apa sih? Oh misalnya Mobile Legend atau PUBG atau Drakor, atau kalau menyasar orang tua calon mahasiswa misalnya, kita bisa gunakan segmentasi psikografi misalnya apa? Ikatan Cinta, ya, sinetron Ikatan Cinta. Jadi orang-orang yang menyukai sinetron itu bisa kemudian secara algoritma yang ada di media sosial itu bisa di-reach, ya, bisa tersampaikan secara efektif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, efisiensi, ya. Dengan budget yang dikeluarkan, ya, hasil reach-nya itu bisa luar biasa banyak, ya. Bisa ratusan ribu akun misalnya, itu bahkan jutaan akun, gitu. Sehingga kalau dihitung-hitung biayanya, pemasaran digital itu biayanya lebih murah dibandingkan dengan pemasaran secara luring atau offline, ya, misalnya pasang billboard, baliho dan seterusnya. Sehingga dalam konteks ini, space iklan digital itu merupakan salah satu contoh inovasi disruptif, ya. Jadi inovasi radikal yang memberikan gangguan, yang melakukan disrupsi terhadap cara-cara kanal promosi yang dilakukan secara konvensional. Gitu ya. Terima kasih. Pak, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan pertama, Bapak, saya izin bertanya. Kita tahu bersama bahwa prodi akuntansi di Indonesia sudah sangat banyak. Begitupun dengan jumlah lulusannya. Pertanyaan saya adalah, apa yang membedakan akuntansi UII dengan universitas lain? Terima kasih. Pertanyaan kedua, Bapak, saya ingin bertanya, untuk zaman sekarang, sudah sangat banyak pengguna yang tadi telah disebutkan, yaitu Facebook. Tapi Facebook yang kini beralih ke media sosial, beralih ke Instagram. Maka apakah Instagram juga termasuk disruptive innovation? Dan apakah karena bersifat mengganggu sistem yang ada, disruptive innovation bersifat negatif yang menyebabkan inovasi itu seharusnya tidak ada? Begitu, Bapak. Kepada Bapak kami persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Yang pertama, prodi akuntansi ada banyak, iya. Prodi saya manajemen juga banyak, iya. Prodi ekonomi juga banyak, iya. Jadi fakultas ekonomi atau fakultas bisnis dan ekonomika, atau sebagian ada yang menyebut fakultas ekonomika dan bisnis, itu banyak sekali, ya. Hampir semua universitas itu ada fakultas bisnis dan ekonomikanya, ya. Ada sarjana ekonomi, manajemen, akuntansi, ya. Belum lagi yang sekolah-sekolah tinggi ilmu ekonomi atau ilmu bisnis, ya. Ada banyak sekali di Indonesia. Jumlahnya mungkin ada ribuan, ya, program studi akuntansi, manajemen dan ekonomi, ya. Lalu apa bedanya, ya? Nah, ini pertanyaannya sulit juga ini. Jadi begini, apa yang membedakan? Satu, ya, bahwa penerapan kurikulum pembelajaran di UII, di prodi apapun sebenarnya, tidak hanya di akuntansi, manajemen atau ekonomi, ya, semuanya akan berlandaskan pada value yang diyakini bersama, yaitu nilai-nilai keislaman, ya, nilai-nilai keislaman. Nilai keislaman itu sifatnya universal, ya.
misalnya keadilan, ya, kemanusiaan, ya, dan sebagainya, ya, ya, dan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan syariah, ya. Itu satu hal yang membedakan antara prodi akuntansi UII atau manajemen atau ekonomi atau diploma, ya, yang ada di UII dengan yang lain-lain. Kemudian apalagi yang membedakan khusus spesifik prodi akuntansi, ya, ini bisa dicek, ya, bahwa program studi akuntansi di Indonesia yang kemudian memiliki sertifikasi internasional, artinya kurikulumnya itu diakui secara internasional, mampu menghasilkan seorang akuntan profesional berlevel internasional, itu sangat sedikit sekali, ya, sangat sedikit sekali, dan salah satunya kalau di Indonesia ya di UII. Jadi tersertifikasi internasional dari ACCA yang berbasis di London, Britania Raya, ya. Ya, kalau lulus program studi akuntansi dan ikut sertifikasi ACCA, maka Anda akan dianggap sebagai seorang akuntan profesional yang diakui secara internasional. Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan media sosial, ya, Instagram dan Facebook, ya. Tadinya Facebook berjaya, ya, sejak tahun 2009, ya, 2008, 2009, 2010, ya. Kemudian Instagram datang dan menarik banyak user, begitu. Apakah itu menciptakan disrupsi? Barangkali iya pada segmen tertentu, ya. Pada segmen tertentu bisa jadi iya. Itulah kenapa kemudian Instagram dibeli sama Facebook. Jadi Instagram sekarang itu jadi milik Facebook. Jadi nggak ada masalah kalau kemudian banyak pengguna Facebook pakai Instagram, nggak masalah. Kan Instagram punyanya Facebook. Jadi karena disrupsi kemudian dibeli sama Facebook, ya. Tapi jangan keliru, bukan berarti kemudian Facebook tidak lagi banyak digunakan. Facebook masih ramai sekali, ya. Kenapa? Karena para generasi X, generasi Y, ya, yang kemudian mereka digital migrant, ya, mereka sudah terlanjur nyaman dengan Facebook, menikmati Facebook. Ketika kemudian harus belajar media sosial yang lain lagi, nampaknya enggak, ya. Jadi secara demografi Facebook masih banyak digemari oleh orang-orang yang, mohon maaf, senior, ya, senior yang barangkali orang tua teman-teman, ya, masih pakai Facebook, ya. Instagram mungkin enggak, ya, walaupun punya tapi jarang dipakai, tapi lebih seringnya ke Facebook, ya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang muda, barangkali banyak yang pakai Instagram daripada yang Facebook, walaupun punya Facebook tapi Facebooknya nggak pernah dipakai, lebih seringnya ke Instagram. Jadi itu merupakan segmentasi yang dilakukan oleh Facebook. Jadi memang seperti itu, ya. Perilakunya yang generasi X, Y diwadahi dengan Facebook, sedangkan generasi milenial, generasi Z, ya, seperti Anda, itu kemudian diwadahi oleh Instagram, ya, seperti itu. Dan kalau misalnya media sosial lain seperti TikTok menyebabkan disrupsi, misalnya, ya, siapa tahu nanti Facebook akan beli TikTok, ya. Seperti itu. Dan apakah seharusnya inovasi disruptif itu tidak ada? Ya, enggak juga, ya. Mungkin dalam konteks sebagai konsumen, justru inovasi disruptif itu kita butuhkan, ya. Kita butuhkan untuk memberikan kita kemudahan, ya, dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Coba bayangkan kalau kita nggak lagi ada Gojek atau Grab atau Spotify atau Netflix, waduh, agak sulit membayangkan, ya, karena mereka semua telah memudahkan kehidupan kita, gitu. Tokopedia, ya, misalnya, kalau nggak ada mereka lagi, wah, susah juga, ya. Jadi inovasi disruptif itu alami terjadi, ya. Jadi sesuatu yang alami terjadi dan memang menciptakan gangguan seperti itu, dan justru gangguan yang terjadi itu akan memicu sistem yang sudah ada
untuk kemudian melakukan inovasi sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi misalnya kalau ada Netflix misalnya ya, Netflix muncul melakukan disrupsi, maka kemudian pesaing-pesaingnya mencoba seperti Netflix. Ya, contoh misalnya Disney Plus, Disney bikin seperti Netflix ya, Disney Plus. Kemudian Amazon juga bikin ya. Kemudian iTunes dari Apple juga bikin sama seperti Netflix. Jadi justru inovasi yang memberikan gangguan itu memicu para pesaing untuk bisa memiliki value, menawarkan value sama seperti pesaing yang kemudian melakukan inovasi disruptif itu. Begitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pemaparan jawabannya. Nah, kami ingin mengingatkan untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya tapi belum sempat terjawab, teman-teman bisa langsung mengunjungi web kami di ui.ac.id atau terkait informasi PMB, teman-teman juga langsung dapat mengunjungi pmb.ac.id. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai UII ataupun FBE, teman-teman juga dapat langsung mengunjungi akun Instagram resmi di @uiijogjakarta atau @fbe.uii. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan waktunya dan telah bergabung pada kami di siang hari ini. Baik, setelah ini teman-teman kita akan bersama-sama menyaksikan video dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Selamat menonton! Berdiri sejak tahun 1948, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah menjadi bagian dari dinamika Kota Yogyakarta, yang dikenal akan kekayaan nilai sejarah, pendidikan, dan budayanya. Dengan pengalaman lebih dari 70 tahun dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, kami terus berkomitmen untuk menjadi pusat keunggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang mampu menghasilkan insan yang unggul dalam bidang bisnis dan ekonomi sebagai wujud dari cita-cita para pendiri bangsa. Sebagai kampus yang lahir dari perjuangan para cendekiawan muslim, kami mengembangkan potensi setiap individu dengan memadukan aspek akademis, sosial, dan nilai-nilai keagamaan. Guna memenuhi ragam kebutuhan akan pendidikan tinggi, kami menyediakan berbagai program pada jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang ideal untuk mengasah ilmu dan mengembangkan diri guna melahirkan inovasi yang membuahkan prestasi di kancah nasional maupun internasional, kami terus berkomitmen untuk menyediakan fasilitas berkelas dunia. Dengan misi menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional, kami menjalin kerjasama dengan berbagai institusi terkemuka di luar negeri. Hal ini bertujuan untuk memperluas jaringan dan wawasan guna memiliki daya saing global. Raihan yang menghantarkan kami berada dalam jajaran kampus terbaik di Indonesia bukanlah tujuan akhir, namun merupakan dampak dari ikhtiar yang kami lakukan untuk meraih tujuan yang mulia. Kami meyakini bahwa pendidikan yang baik merupakan perjalanan yang prosesnya tidak hanya tentang melatih kemampuan berpikir semata, namun juga melatih sikap, kepedulian, dan kesantunan akhlak yang mampu mengarahkan pada kebaikan yang diteladani, agar nantinya mampu menghasilkan generasi yang unggul, yang mampu menggenggam masa depan, dan mampu menyempurnakan ilmu dengan mengambil peranan yang lebih besar untuk menebar manfaat bagi masyarakat dan ikut berkontribusi dalam memajukan bangsa Indonesia.